Jadi kita bergabung dengan PMI DKI melakukan kegiatan antisipasi dan nantinya sekolah-sekolah akan digunakan lagi, maka hari ini secara serentak di DKI dilakukan spraying terhadap sekolah-sekolah, di mana sekolah ini akan dibuka secara bergantian, yaitu dan seminggu 3 hari masuk, yaitu Senin, Rabu, dan Jumat. Di sela-sela itu kita melakukan spraying kepada sekolah-sekolah. Sehingga insya Allah ketika murid-murid masuk, sekolah sudah ready. Dan ketika kita melakukan spraying, tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah.